Selaku MC Biopis Indonesia. Nah, di sini saya akan mengenalkan ini adalah autoclave desktop vacuum autoclave. Jadi ini untuk desktop ini lebih kecil dari yang lain di atas meja. Dan ini berkapasitas 80 liter dengan daya watt 6200 dengan listrik 1 pas. Nah, di sini ini untuk pembuangan evaporator yang di dalam. Nah, ini untuk tangki water tank. Nah, ini untuk uap vakum. Dan sini ada MCB posisi on, dan ini colokan. Colokan untuk 220 volt. Nah, di sini ada sebuah pengisian air level bawah, ada level atas. Jadi nanti kalau pas ngisi bisa dimaksimalin level atas. Nah, di sini juga nanti setelah selesai dia akan menguap dengan dibantu ada kipas pendingin. Nah, untuk menghidupkan powernya ada di sini. Ini untuk membuka pintunya, ini tekanan ini. Ini ada menu, ini settingan. Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10, 11. Nah, ini sini untuk sebuah sampel yang tidak terbungkus. Ya, ini yang terbungkus. Dan ini untuk pakaian atau nanti bahan. Nah, ini untuk botol. Dan ini dai cair, ini bisa di custom. Suhunya bisa kita ubah. Ini sesuaiin, wajib bisa diubah, kalau sudah, oke. Okay. Nah, untuk daripada, ini juga bisa disterilisasi dengan custom. Bisa disesuaikan suhunya, jika sudah, oke. Okay. Back. Dan untuk suhu temperatur yang bawah, ini bisa kita pakai sedimen. Nah, ini bisa di 100 sampai 121. Ini juga bisa di custom suhunya. Dan ini untuk yang dari 80 sampai 121 bisa di custom juga. Nah, ini untuk sampel yang di bawah misalkan kayak plastik-plastik. Jadi bisa di setting dengan di bawah 100 derajat. Nah, untuk membukanya kita tekan saja sini. Nah, ini akan membuka pintunya. Dia memang agak lama ini untuk proses membuka pintunya. Kurang lebih sekitar 1 sampai 5 menit, 2 menit jadi akan terbuka. Dan proses ini membuka. Nanti setelah ini yang sudah hilang, itu sudah bisa dibuka pintunya. Ini ada tampilan printer, nanti setelah selesai akan print otomatis. Nah, di sini akan sebentar lagi akan membuka pintu. Nah, tinggal buka seperti ini. Di sini ada 3 rak, 1, 2, 3. Di sini ada sensor, ini tray-nya bisa diambil. Nah, di sini terdapat juga ada tray untuk membuka pakai ini. Jadi kalau kita mengambil panas, ini bisa diambil. Nah, bagaimana cara untuk menutupnya? Kita tutup. Nah, ini
kan belum ada logon untuk tekan sampai bunyi, dan jika bunyinya nanti sudah hilang kurang lebih 5 detik kita tahan, nah lepas. Kalau belum 5 detik kita lepas, nanti akan kebalik ngebuka. Nah ini nanti secara otomatis akan menutup pintunya. Nah kalau misalkan nanti saat listrik tidak ada, ini jangan dipaksa, karena ini dia sudah otomatis, jadi bisa dibuka jika nanti ada arus listrik. Bagaimana kalau nanti mati lampu? Ya kita nunggu hidup dulu baru bisa. Nah sampai logo ini hilang, nah berarti kita bisa mulai sterilisasi. Sini ada tekanan bannya, suhu sama tekanan vakum. Nah di sini ada juga namanya tes BD atau tes untuk vakum, tes untuk ini vakum. Nah, kalau misalkan mau di start, ini tinggal gini aja, tinggal start. Ini posisi sudah selesai, kita buka pintu. Bisa di stop nanti untuk diberhentikan. Kalau start, itu start. Itu kalau nyetel. Oke. Baik, sekian untuk penjelasan untuk AutoCAD tipe PKM Z20B. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time.